Energi diperlukan manusia untuk melakukan kegiatan atau kerja. Seorang petani untuk dapat mencangkul sawahnya memerlukan energi. Energi juga diperlukan hewan untuk melakukan kegiatan atau kerja. Pohon-pohonan memerlukan energi untuk dapat tumbuh. Daun, ranting, serta dahan pohon untuk dapat bergerak juga memerlukan energi. Energi juga diperlukan benda untuk melakukan kegiatan atau kerja. Televisi untuk dapat hidup atau menyala juga memerlukan energi. Jadi, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda memerlukan energi untuk melakukan kegiatan atau kerja. Apa yang dimaksud dengan energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau kerja. Bentuk energi bermacam-macam, antara lain energi gerak, energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, dan energi kimia. Kincir angin ini dapat berputar karena ada yang menggerakkannya, yaitu angin atau udara yang bergerak. Bila tidak ada angin, kincir angin ini tidak akan berputar. Demikian pula halnya dengan perahu layar. Perahu layar dapat bergerak maju karena ada yang mendorong, yaitu angin. Bila tidak ada angin, perahu layar ini tidak akan bergerak maju. Jadi, angin mempunyai energi gerak dan merupakan sumber energi gerak yang murah dan selalu tersedia, karena angin bergerak di permukaan bumi sepanjang masa. Kelereng yang diam ini dapat bergerak karena ada yang menabrak, yaitu kelereng yang bergerak. Jadi, kelereng yang bergerak mempunyai energi gerak dan merupakan sumber energi gerak. Seperti halnya angin, arus air juga merupakan sumber energi gerak yang murah dan selalu tersedia, karena air mengalir di permukaan bumi sepanjang masa. Jadi, arus air atau aliran air mempunyai energi gerak dan merupakan sumber energi gerak. Untuk membuktikan, mari kita lakukan percobaan sederhana seperti berikut ini. Roda gabus ini berfungsi sebagai roda kincir. Tancapkan sendok-sendok plastik di sekeliling lingkaran luar dari roda gabus. Sendok-sendok berfungsi sebagai sudu-sudu kincir. Kayu atau pensil berfungsi sebagai sumbu kincir. Nah, kincir air sederhana kita sudah jadi. Sekarang, jatuhkan air pada sendok-sendok plastik. Ternyata kincir air sederhana ini dapat berputar. Jadi terbukti bahwa kincir air dapat berputar bila sudu-sudunya terkena aliran air. Perlu kamu ketahui bahwa energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh sesuatu yang bergerak. Tutup panci dapat terangkat ke atas karena ada yang memanaskan, yaitu api kompor. Jadi, api kompor mempunyai energi panas dan merupakan sumber energi panas. Mari kita lakukan percobaan selanjutnya. Guntinglah selembar kertas sehingga berbentuk spiral. Pasanglah tali
pada titik tengah spiral kertas dan gantungkan pada suatu tempat yang tepat. Setelah itu, letakkan sebuah lilin yang menyala di bawah spiral kertas yang tergantung. Api lilin jangan sampai mengenai spiral kertas. Tunggu beberapa saat. Ternyata spiral kertas ini dapat berputar. Jadi terbukti api lilin mempunyai energi panas dan merupakan sumber energi panas. Perlu kamu ketahui bahwa energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh sesuatu yang mengeluarkan panas. Pada siang hari, kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita karena ada yang menerangi, yaitu sinar matahari. Sinar matahari mempunyai energi cahaya dan merupakan sumber energi cahaya. Pada malam hari, untuk dapat melihat benda-benda di sekitar kita, kita membutuhkan alat bantu penerangan. Pengemudi mobil agar dapat melihat jalan di depannya pada malam hari, menggunakan alat bantu penerangan yang berupa sinar lampu mobil. Sinar lampu mobil mempunyai energi cahaya dan merupakan sumber energi cahaya. Sinar lampu pijar mempunyai energi cahaya dan merupakan sumber energi cahaya. Teknologi mutakhir saat ini sudah dapat memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menggerakkan mobil dan satelit. Arus listrik mempunyai energi listrik dan merupakan sumber energi listrik. Banyak sekali keperluan rumah tangga yang menggunakan energi listrik, seperti lampu, kompor listrik, setrika listrik, kipas angin, lemari es, dan mesin cuci. Energi listrik juga banyak digunakan untuk keperluan industri. Sebagian besar kebutuhan energi dipenuhi oleh energi listrik. Semakin maju kehidupan suatu bangsa, semakin besar pula ketergantungan bangsa ini akan energi listrik. Kita dapat mendengar bunyi karena bunyi memiliki energi. Energi yang ditimbulkan oleh bunyi disebut energi bunyi. Kita dapat mendengar bunyi karena ada yang menggetarkan gendang telinga kita, yaitu energi bunyi.
Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang sedang bergetar. Batu baterai mengandung energi kimia, karena dalam batu baterai ini terdapat bahan-bahan kimia yang bila bereaksi akan menimbulkan energi kimia. Energi kimia dalam batu baterai dapat menyalakan lampu. Makanan yang kita makan juga mengandung energi kimia. Bahan bakar seperti bensin dan solar juga mengandung energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi kimia. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi selalu ada dan dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Bendungan membendung aliran air sungai, sehingga air sungai tertimbun dalam bendungan dan membentuk danau buatan. Air dalam bendungan kemudian dilepaskan dan disalurkan melalui suatu terowongan ke arah sudut-sudut turbin. Energi gerak dari air yang jatuh digunakan untuk memutar turbin. Turbin meneruskan putarannya pada generator pembangkit listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pembangkit listrik yang sumber tenaganya berasal dari air biasa disebut pembangkit listrik tenaga air, disingkat PLTA. Alat sederhana yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah dinamo sepeda. Pada waktu sepeda berjalan, roda depan sepeda menggesek roda gigi dinamo, sehingga dinamo menjadi berputar. Energi listrik yang dihasilkan dinamo digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Alat-alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak antara lain kipas angin listrik, gergaji listrik, dan bor listrik. Thank you.
Energi listrik dapat juga diubah menjadi energi panas. Alat-alat yang menggunakan prinsip ini antara lain setrika listrik, kompor listrik, dan solder listrik. Pada lampu yang menyala, baik lampu pijar maupun lampu neon, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Energi listrik dapat pula diubah menjadi energi bunyi. Alat-alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi antara lain radio dan bel listrik. Peristiwa apa yang terjadi pada waktu televisi hidup atau menyala? Pada saat televisi menyala atau hidup, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Bagaimana dengan energi kimia? Di dalam tubuh kita, energi kimia yang berasal dari makanan diubah menjadi energi gerak yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti berjalan, naik sepeda, bermain, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Di dalam mesin, energi kimia yang ada dalam solar diubah menjadi energi gerak. Energi gerak inilah yang dapat menggerakkan atau menjalankan mobil. Batu-batu baterai ini mengandung energi kimia. Energi kimia yang terkandung dalam batu baterai menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian diubah lagi menjadi energi cahaya dan energi panas. Lampu minyak tanah juga mengubah energi kimia yang berasal dari minyak tanah menjadi energi cahaya dan energi panas. Semua bahan bakar mengandung energi kimia. Bila bahan bakar dibakar, akan timbul energi panas dan energi cahaya. Oleh karena itu, kayu dan minyak tanah digunakan orang sebagai bahan bakar untuk memanaskan atau memasak makanan dan air. Dari uraian-uraian tadi, ternyata energi ada di mana-mana. Di atas, di bawah, di dalam, dan di sekitar kita. Energi tidak dapat kita ciptakan, tetapi dapat kita gunakan. Energi tidak dapat kita musnahkan, tetapi dapat kita ubah sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita.